ya, coba tekan mode ya, tinggal pilih ya untuk mode ya, Bluetooth, musik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alpha Car Audio. Oke guys, di video 128 ini kita akan membahas seputar cara setting steering wheel pada tip Android Sansui Classic Series Gen 2 SA5200i pada Toyota Avanza Veloz 2015 guys ya. Di sini kita akan bahas mulai dari jalur perkabelan steering wheelnya dan cara kalibrasi dari tip ke tombol steering wheelnya. Maka saksikan terus video ini tanpa di skip biar tidak gagal paham guys ya. Dan sebelum kita masuk ke cara settingnya, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara share, like, and subscribe. Oke, cikirut guys. Steering wheel ini udah saya bahas ya di video saya untuk Avanza Veloz. Jadi terbantu juga untuk pemasangan ini. Kita nggak usah pengukuran ulang. Dan ini untuk jalurnya ya, yang warna putih ini untuk ground, yang warna merah strip putih kayak 2, yang warna hitam strip kuning di sini kayak 1 ya untuk jalurnya. Oke, kita lanjut kalibrasinya guys. Oke, untuk cara setting steering wheelnya ya, kita ke menu ini dulu ya, penyetelan mobil. Nah, di sini langsung ya ke SWC tip, langsung SWC learning tip ya, di sini learning tip, terus pindah ke enter SWC ya. Di sini kita okekan saja, langsung ke sini ya, ke volume kita pencet di sini. Cuma untuk pencetnya karena volume kan dia harus dipencet secara terus menerus agar dia auto ya, ataupun auto next ya, ataupun yang hanya satu-satu kita pencetnya seperti ini guys. Oke, minus ya tadi ya, minus sampai kayak gini, kita dua kali pencetnya guys ya, dua kali. Oke ya tadi ya, langsung ke sini. Sini cat lagi. Oke, langsung ke next. Sini kita next ya, next cukup sekali, tekan lama ya, sekali saja. Kalau volume tadi dua kali ya untuk cat ya, dan short untuk mode. Oke, kita coba langsung kembali ya. Jadi seperti ini ya, untuk volumenya bisa langsung cepat ya, nggak harus klik satu persatu, dia tahan. Oke, kita coba ke YouTube. Oke, sudah ke YouTube ya. Kita cobain. Oke, bisa ya. Oke, kita coba ke pemutar musik. Next. Coba next. Oke, sudah berpindah ya.
Ya, coba tekan mode. Ya, tinggal pilih ya untuk mode ya. Bluetooth, musik. Oke, sekian dulu video seputar cara setting steering wheel tip Android Sansui pada Toyota Avanza. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video lainnya.